Assalamualaikum guys. Selamat malam. Coba kembali dengan saya guys, Cak Dopir dari Trail Wisata Explore guys. Kali saya dari Geledag Perak lagi guys. Tapi hari ini Geledag Perak sepi. Wis bengi. Sing dodolane ya podo sepi. Habis hujan nih guys ya. Dan untuk lalu lintas ini lumayan lancar. Jalan-jalan ke geledag kantungnya ya guys ya. Melihat pemandangan sore hari sebelum turun, tak coba mendelok-delok sini guys ya. Woi sore ketok guys. Woi sebelah warungnya guys ya, itu warung ya, klip-klip warung remang-remang. Warkop 24 jam nang ini. Ternyata Geledag Perak wis sore yo sik. Ono wong dolan rene guys ya. Mungkin sekedar mampir atau apalah guys. Baterai gue klip-klip guys, katanya entek. Lagi agak-agak siangan mungkin atau agak atau pagi sekalian seperti biasa. Ini lama ndak kesini guys. Lama ndak dolan ke Geledag Perak. Sibuk guys, karena sibuk dengan pekerjaan. Wes Geledag Perak ya guys ya. Mewah ya. Mepet sawah, oh, enggak guys, meli guys, mepet kali. Mendekat ke kafe, tuh. Wes kafe ini guys, itu kafe guys. Wes lumayan ono kafe nang ngene. Iso gawe nyangkut bengi-bengi. Karo golek gendruwo. Pak. Muter guys ya. Wes. Ono warung kopi guys. Warung kopi. Kayak nongkrong bengi-bengi ya. Oh.
masih banyak mobil Pak Gawe, Pak Tugas. Jadi untuk situasi dan kondisi geladak perak ini sik rame. Wes kondisinya masih sangat bagus. Baru propos blas ya, cet-cet si gilap. Oke guys, saya tak lanjut ngopi dulu sebentar, terus turun ke bawah ya. Mumpung turun ngopi, tak coba menikmati kopi di Geladak Perak ini. Tapi tidak gratis ya, tuku. Oke guys ya, sekian dulu informasinya untuk Geladak Perak hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe yang belum subscribe. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.